Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicholas Suryadwanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari Selogramen hingga ke stasiun Palur. Dan saya ini mengupdatekannya di JPL 118 stasiun Palur atau di bawah flyover Palur. Nah, ini flyovernya. Nah, untuk di sini sudah komplit semua, ground wire, messenger wire sudah dipasang. Nih. Di sini tiang WCM dan pelangnya sudah terpasang semua dan memiliki batas ketinggian. Nih, saya sudutkan. Mana nih? 4,7 meter batas ketinggiannya. Nah, di sini yang LA-nya terbuat dari baja yang di bawah flyover. Nah, nih. Seperti di Jatinegara sana. Sana itu mengarah ke Solo Jebres hingga Solo Balapan, dan sebaliknya itu adalah stasiun Palur dan mengarah ke Kemiri dan Surabaya sana. Nah, di sebentar ini saya nyebrang dulu coy. Enggak kelihatan kalau di sana. Nah, di sini coy. Nah, itu stasiun Palur. Nih. Di sana perkembangannya ya sama saja kayak sini. Itu jalur simpan, jalur 1, 2, 3, 4 udah dipasangin instalasi elektrifikasi. Jadi semua jalur itu udah disediain, masih udah dielektrifikasi semua, termasuk jalur simpannya. Dan ini sampai tiber sana loh. Tuh, sana kan ada tiber, nah di tiber sana juga sudah dielektrifikasi. Ini untuk perlintasannya ya sepi. Nah, ini untuk di jalur mana? Hilir. Nah, hilir dipasangi rel kedua. Nih. Ya, fungsinya untuk mencegah terjadinya apa tuh? Anjlok. Nah, di sana juga. Untuk rel bulunya nggak dipasang sih. Nah, tuh. Nggak dipasang rel kedua. Rel kedua, rel ketiga dan keempat. Ada tikus mati. Baru nyater kayak tadi enggak ada tikus mati. Bentar coba saya lihat. Nah, tuh, korban jiwa. Wah, asik. Jadi di tengah ini ada pipa, pipa apa ya? PDAM kayak. Nah, itu baik. Bekas pipa lama. Atas ini pipa baru. Nah, ini yang baru itu yang lama. Nah, itu stasiun Palur. Pintu masuknya itu nanti kalau misalnya ada beroperasi itu di sini. Nah, itu ada pintu masuk. Kalian lo ada plang stasiun KA Palur nih. Nah, itu. Ini masuk, jebret, masuk sampai sana. Parkirnya ya di halaman nih. Luas, bisa muat berapa ya? 1000 bisa satu motor. Maaf teman-teman, tadi keputus ya gara-gara penyimpanan
slot memori SD-nya habis. Tadi ini baru aja tak ganti. Nah, apa lagi ya? Oh ya, itu jalurnya tuh kabelnya. Kabel telepon ditumpang tindihin sama kabel LA gitu. Nah. Sana dari situ ke sana. Untuk di sebelahnya betul. Nah, sebelahnya itu kabelnya dipendam. Dan ini bagus sih, rapi jadian. Ini kabelnya masukin tanah. Nah, masuk ini tasi rel. Terus nanti keluar lagi di sana. Nah, ini baja nih. Mungkin tingginya ini kisaran 6 meter ya, tiang LA-nya. Kisaran 6 meteran. Eh, nunggu KLB nggak datang-datang. Wes, meleset aku. Itu kayaknya mau ganti bantalannya ya. Bantalan bezelnya dulu. Nah, di sana sudah dia banyak bantalan. Tuh. Bezel yang mana ya? Enggak tahu saya. Bezel yang ini depan nih. Oh ya, tuh di sana tuh, nah tuh di tiber sana terus salah. Nah ini tiber sana tuh. Nah itu kalau saya lihat tuh kayak keputus gitulah apa kabelnya. Nah nanti saya coba lihatlah di jembatan sama di bergif sana udah kesambung apa belum kabel LA-nya. Kalau di sini cuacanya mendung dan berawan. Nih. Inilah kalau nggak ada apa-apa yang lagi yang diupdate, jadinya ya nganggur gini buat ngisi waktu, tambah-nambah waktu tayangnya minimal 8 menit. Nah ini sedikit lagi saya closing lah. Nah teman-teman, sekian dulu video update elektrifikasi saya sampai selesai. Nah, untuk update selanjutnya silahkan dinantikan di channel saya. Saya bulan Januari ini akan rutin minimal seminggu sekali, maksimal ya seminggu 2 kali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap, stasiun Palur.